Assalamualaikum Yulia. Dia umur berapa sekarang? 20. 20. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa? Cari botol. Cari botol. Pakai sepeda cari botolnya? Iya. Pakai sepeda. Biasanya sampai mana? Sampai Masaran. Masaran. Ya, ini tadi Pungkruk. Pungkruk sampai Pungkruk lampu itu cukup mantap. Paling jedak ke sini enggak sampai. Apa? Cepet. Pak. Biasanya kerupuknya dikumpulin dulu atau langsung dijual? Dikumpulin dulu. Kalau langsung dijual dapat berapa, Mas? Kadang kan dapat enggak penuh, kadang cuma setengah. Kan sepi, kemarin malah kosong enggak dapat apa-apa. Kemarin kosong enggak dapat apa-apa. Ya, saking banyaknya tambah orang. Terus kalau enggak dapat apa-apa gitu yang dijual apa? Ya, nunggu besok lagi carinya. Kalau enggak ada uang, makannya dari mana? Ya, hutang di terminal. Oh, hutang. Iya. Sekarang ada hutang? Ada. Oh, ada. Ya, di terminal ya makan, minum, makan, minum. Ya, warung itu mana? Di agen apa? Supir-supir makan itu apa? Anu, di warung yang buat supir harapan makan. Utangnya berapa sekarang? 500. 500 ribu? Iya. Itu sekarang bayarnya berapa? Belum dibayar. Iya. Harus bayar. Nanti kalau ada ya dicicil 100. Oh, 100. Enggak ditambah lagi sama mereka. Ini ada bunganya. Iya. Enggak ada ya? Enggak ada. Mas. Enggak ada. Maaf. Itu apa? Di sini tinggal berapa orang? Tiga orang. Ya, cewek semua. Yang sering cari rongsokan siapa? Ya ini, tadi yang kecil sekolah. Oh, berarti Yulianya yang paling rajin cari rongsokan yang kerja? Ya, kadang kalau minggu ya bertiga. Sehari dapat berapa, Bu? Sehari? Wah. Enggak, belum tentu, Mbak. Tergantung pendapatannya. Paling kecil berapa, Bu? Kalau dijual? Ya, dijual. Paling dijual sebulan kadang 150. Kalau kadang sebulan lebih 200 gitu. Cari kan sepi ini kan, semuanya itu dikumpulin pada pegawai-pegawai sendiri. Rumah sakit dikumpuli orang rumah sakit. Terus penghasilan lain ada nggak, Bu? Gak selain ada. Dari rongsokan? Nggak ada. Tapi bisa makan setiap hari. Ya, makannya pernah, hutang itu dari hutang. Iya, nggak pernah nggak makan. Ya paling anu ada yang ngasih gitu. Kalau untuk bayar sekolah gimana? Belum, paling 1 tahun bayar sekali. Oh, itu hasilnya dari mana buat bayar tuh? Kalau ada ya itu jualan botol itu. Dari rongsokan. Yulia, mulungnya dari jam berapa? Dari jam berapa sampai orang nyari rongsokannya dari jam berapa sampai? Ya. Belum tentu, kadang jam 7 sampai jam 3. Kadang jam 3 sore. Iya. Kadang sampai rumah jam 4, itu enggak mesti, enggak tentu. Jadi kalau paling nanti mangkalnya di Masjid Raya, kalau enggak di Sansat sana, nanti di Masjid Raya sama Sansat. Sama Sansat sana mangkal. Nanti di Masjid Raya ya sholat zuhur, sholat zuhur, nanti terus kesana ke Sansat. Ya, nanti sholat terus, Bu? Iya. Kalau di rumah? Di rumah ya sholat. Oh. Jadi ya ini lagi libur ini sholat ya. Oh, lagi libur. Jadi rongsokan Yulia digabungin sama rongsokan Ibu? Iya. Atau sendiri-sendiri rongnya? Ini digabung. Kan aku cari ini bantuin gitu. Oh, jadi kalau setahun nggak bisa bayar SPP gimana? Ya
nggak tahu lah, minjem paling. Lagi ngutang. Iya. Yulia, kalau Yulia ini sering jajan di luar, sering jajan, beli snack, beli makan. Enggak, snack siapa paling juga di warung terminal itu ya pagi, kalau siangnya ya. Kalau Yulia pengen makan apa? Ya, saat apa adanya mas. Ya, Yulia senangnya makan apa? Kalau misalnya Yulia ada uang banyak, ada yang kasih donasi banyak, Yulia pengen makan apa? Apa yang pengen Yulia beli? Apa Yul? Apa? Pengen beli baju kah? Beli apa? Bingung katanya. Iya. Yang disenangi, yang kelihatannya di pengen ini. Kalau gudeg suka nggak? Gudeg. Kalau ini bisa masak gudeg, tapi bisa. Lain sama Jogja. Orang sini kan sama Jogja. Yulia bisa masak? Bisa. Tiap masak hari masak. Sambal pecel. Tiap hari Yulia lagi masak. Urap itu. Ngerti urap? Gitu. Sambal kambing. Urap, terus pecel. Oseng-oseng kangkung atau? Oseng-oseng kangkung. Tuh, jangan apa? Hah? Jangan lombok. Jangan tahu yang dimasak pedes itu loh. Itu Yulia tiap hari masak? Enggak. Bantuin ibu masak? Enggak. Kalau ini enggak masak. Terus makannya dan? Ya di terminal. Oh di terminal. Terus kalau Yulia makan? Yulia, kalau Yulia makan di terminal? Ada dibukai. Bagaimana makannya? Utang. Oh, beli juga Yulia makan. Enggak, untuk adiknya. Kalau beli di terminal, adiknya juga dibungkusin. Bungkusin ya. Kenapa enggak masak? Kan berasnya habis. Oh, berasnya. Dari kelurahan habis, kan cuma 10 kilo. Oh, sembako ya dari kelurahan. Iya. Oh, enggak pernah beli sendiri berasnya. Nggak ada ongkosnya, nggak ada duitnya beli. Kalau dari kelurahan nggak ngasih beras, berarti nggak makan-makan? Ya makan, hutang di terminal. Berarti nggak masak, cuma beli di terminal? Iya. Makannya sehari sekali apa gitu? Ya kadang ya dikasih itu orang Seragen dikasih nanti sore kesini gitu. Biasanya makan apa di terminal? Iya. Ya apa adanya ya, kadang ya useng, sayur, ya apa itu? Ya paling sayur, banyak kan sayur useng gitu. Harganya itu berapa kalau useng sayur gitu? Kalau buat saya cuma 3.000-an. Oh 3.000-an? Ya. Enggak pernah ini coba minta-minta? Enggak. Saya enggak mau minta. Enggak mau minta kerja. Minta ini saya marahin, enggak boleh minta kecuali dikasih. Oh, Yulia juga nggak mau minta-minta. Tapi paling yang kecil itu yang minta sama Mas Gali. Kalau Yulia nggak mau minta-minta ke orang-orang gitu, maunya? Enggak. Maunya usaha sendiri. Maunya ya? Maunya usaha sendiri, ya. Kerja. Ngayuh sepeda ya, Yulia? Nggak capek itu sampai di... Ya, capek. Habis namanya ya. Cari makan, Mas. Biasanya Yulia dari jam berapa turun? Jam 7 pagi. Iya. Sampai kadang lagi jam 3. Oh, jam 3. Iya, nanti kalau hujan paling jam 4 sampai rumah. Jam 4 sampai rumah.